Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan murahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada satu channel ini, iaitu daripada channel Drama Politikus, iaitu berkenaan dengan Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia. Mana lebih best, mana lebih seru guys, tanpa membuang masa. Ayuh, dengan kiraan 3, 2, 1, kita tonton video yang menarik ini. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya guys. Yang pertama, raya atau lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ya, ini benar. Hari ucapan raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Ini betul ya. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya itu betul ya guys. Kalau di Malaysia itu perkataan untuk mengekspresikan tentang Lebaran itu Selamat Hari Raya. Tetapi perkataan Lebaran itu tetap ada, terutama sekali di dalam menamakan judul lagu seperti Nazam Lebaran ataupun di dalam lirik lagu. Pada Lebaran ini pasti ada di dalam penulisan Lebaran itu difahami, tetapi di dalam ucapan seharian perkataan Lebaran itu jarang diperkatakan, tetapi ada. Tapi di Indonesia itu adalah satu keramat yang diucapkan selalu, Lebaran. Terima kasih, mantap guys. Di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun, dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia ya, penyanyi-penyanyi sejak penyanyi lama ya guys. Almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi benar, ya? Lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Oh, tidak ada. Ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Baru tahu ya. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam. Maksudnya kalau di Indonesia itu tidak ada lagu hari raya yang begitu nostalgia ya. Kalau di Malaysia itu pasti lagu yang lama-lama itu diulang tiap-tiap tahun, enggak tidak akan pernah pudar. Tetapi ada positifnya juga kalau Indonesia itu selalu mengeluarkan lagu-lagu baru guys, itu lebih fresh dan lebih apa modern. Dalam hari raya, semua umat Islam yang kecil atau besar, tua atau muda, oh, ini Maria ya, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan ini juga malam gendang raya. Itulah yang disebut takbir keliling. Gila. Ini Rio malam rendah, raya ataupun bandar-bandar utama di Indonesia. Maksudnya pada dan malam terakhir dengan bunyi bising ledakan bunga api.
Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua. Di masjid, yakni para imam, para bilal dan para siap. Oh, ini jarang-jarang ada di Malaysia. Memang enggak ada di Malaysia, guys. Larangan dari orang tua tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia enggak ada. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau. Betul, ini betul, ya. Juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam walaupun artis sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Kalah-kalah. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan Ramadan rakyat di Indonesia terbawah. Ada kan? Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan kalau di Malaysia, bazarnya banyak. Pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan di setiap daerah dan bandar-bandar. Ya, tapi aku rasa kalau di Indonesia ada bazar Ramadan, guys. Nggak mungkin lah. Kan ada jualan takjil-takjil segala. Pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Di Indonesia juga ada. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Aidilfitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan. Tidak ada. Walaupun tidak dinafikan, ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia. Tetap ada, cuma tidak tertentu sahaja. Tidak tertumpu, ya. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Tidak dilarang. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan. Oh, kalau di Malaysia ditangkap loh. Jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia, kalau di Malaysia yang pasti tidak ditangkap. Berkuasa, dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma di Malaysia, ditambah, guys, atau diletakkan langsir atau di kain habis supaya nih yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau juga mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia. Ini sama. Tradisi pulang kampung. Ini pulang kampung sama, ya. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang satu Syawal. Kalau Malaysia balik kampung, kalau Indonesia mudik. Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari. Paling lama pun satu minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik, dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuat kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Wah, 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Ya, ya, ini ada beza. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu. Sementara kaum wanita akan memakai pakaian baju tradisional baju kurung. Ya, benar. Baju kebaya. Majoriti itu Melayu, ya. Warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan hari raya. Cumaan songkok itu ada. Songkok itu perlu. Majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan satu Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Kena Indonesia itu kan ramai suku-sukunya. Yang ke-8, solat Aidilfitri. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya sehingga kan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang kesembilan, sampai ke rumah jalan terbuka raya, atau halal bihalal. Halal bihalal rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Oh, berbanding gitu, ya? Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua. Iya. Warga di kalau di Malaysia itu terbuka kepada semua, guys.
semua rakyat Cina, India atau suku-suku yang lain. Halal bihalal. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, gitu peringkat ya? Nasional atau wilayah, bahkan dianjurkan oleh parti halal politik bihalal tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis umpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada ini hari ada pertama juga sahaja, ini iaitu ada juga, rumah guys terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Ya betul. Yang ke-10, raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Betul, itu satu bulan ya. Di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia. Tapi cuma yang dua minggu pertama itu yang paling keren. Yang paling keren seminggu pertama itu keren. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Berbeza di Indonesia, lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Oh, minggu, satu minggu ya. Rakyat Indonesia hidup seperti sedia kala. Oh, cuma walaupun satu minggu. Masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Ya, masih di kampung lah. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri. Benar. Apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Ya. Akan tetapi, Aidilfitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Ya. Ia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Itu dia guys, video menarik daripada drama politikus tentang Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia guys. Nah, baru saya tahu kalau di Indonesia itu bahwa Lebaran itu pada hari Lebaran itu cumaan untuk keluarga terdekat ya, versus beda dengan di Malaysia itu Lebaran itu terbuka kepada keluarga sendiri, juga kepada jiran-jiran, juga kepada orang luar, tak kira agama. Bisa datang ke rumah. Dan juga perbedaan tentang lagu-lagu itu baru saya tahu ya, bahwa tidak ada lagu yang nostalgia yang dimainkan berulang-ulang di Indonesia, tetapi tetap ada lagu-lagu yang fresh dan baru. Tetapi kalau di Malaysia itu lagu-lagu nostalgia itu mesti akan diulang main, selalu diulang-ulang lagu yang sama dan tetap nostalgia dan mengenangkan kembali zaman-zaman dahulu guys. Itu bedanya. Dan kemudian di Malaysia itu tentang pakaian juga lebih kepada kebanyakannya baju Melayu ya, sebab majoriti yang ada di Malaysia itu adalah orang Melayu. Dan maka di Indonesia itu bebas pakaiannya asalkan ianya bersih, suci dan kebanyakannya memakai baju pakaian putih. Nah guys, walaupun perbedaan dan juga tetap ada persamaan, hari Lebaran itu sebenarnya ada hari untuk kita bermaaf-maafan dan juga saling mengingatkan hubungan silaturahim. Nah, pastikan Anda pergi ke channel ini sebab ia memberikan info yang menarik tentang Malaysia dan juga Indonesia. Dan jika Anda suka dengan channel saya guys, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin.